Kembali di Mek Syai dan kita hari ini nak bawa kepada satu yang lelaki mendebarkanlah. Ya. Yeah. Yeah. So kita tak rasa, perempuan tak rasa. Okey, kita nak bawa topik tentang berkhatan. Kali ini kita ingin mengetengahkan ialah pada musim cuti sekolah ni, pastinya kesempatan inilah yang diambil oleh ibu bapa untuk khatankan anak-anak lelaki mereka. Jadi masih adakah golongan ibu bapa yang memilih cara tradisional untuk berkhatan untuk khatankan anak mereka? Yeah. Ataupun sekarang ini, terutama sekali mereka yang duduk di bandar, dah pilih teknik moden saja sebab teknik tradisional tu agak yalah sakit. Tahun 90-an masih lagi guna tok mudim, tentang benda pisang dan sebagainya. Dan kita nak kenalkan tetamu hari ini, kita bawakan Major Dr. Ahmad Tirmizi Muhammad, pakar bedah am. Dan juga pegawai Warung Satu Mas Liza Muhammad Yusof, selaku penyelia Dewan Bedah dan juga Mak Mudim lah kalau Mudim dalam aspek berkhatan ni. Ya, sebelum bersama dengan mereka, kita nak tinjau sikit majlis berkhatan yang berlangsung di Ijuk, Selangor. Ini rangkumannya. Masjid Kampung Ijuk, Kuala Selangor. 1 Disember lalu, sebuah program berkhatan amal dan aktiviti bersama masyarakat telah berlangsung. Acara tahunan tersebut mendapat penyertaan seramai 104 orang kanak-kanak berusia sekitar 4 hingga 12 tahun. Majlis dimeriahkan lagi dengan kehadiran Menteri Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Ini adalah waktu yang sangat baik untuk menjalinkan persaudaraan, menjalinkan persahabatan, menjalinkan bahkan menjalinkan antara agama dan kaum, kerana kita dapat lihat doktor-doktor seperti Dr. Profesor Hari Krishna yang membawa kawan-kawan beliau daripada Medic Group. Tak lekang dek senyuman, cahaya mata pasangan Muhammad Faizul dan Fethi Rezana, peserta yang termuda tahun ini. Faiz Danish, 4 tahun, kelihatan tenang. Ditemani ibu bapa, membuatkan dia lebih bersemangat untuk mengharungi fasa berkhatan. Pada mulanya saya memang ada terfikir juga nak katakan dia. Kebetulan ada program macam ni, so saya pun ambil kesempatanlah. Sebab saya dah bincang dengan rumah pun kata okeylah, sebabnya dia jenis buas kat rumah, so tak ada masalah kot rasanya dalam untuk katan untuk awal-awal umur macam ni. Dia memang tak ada masalah. Dia memang suka sebab dia dah banyak kali tengok program, kalau macam kartun pun ada macam upin-upin kan. Dia tengok cerita berkatan, so dia tak ada masalah, dia memang okey. Sebelum hari ini pun, semalam dan kemarin pun memang excited. Tepat jam 10 pagi, kanak-kanak ini dimandikan dengan pancuran air dari pihak bomba. Mereka kelihatan gembira mendapat peluang mandi beramai-ramai. Ini sedikit sebanyak menghilangkan rasa gerun di hati menunggu waktu berkhatan. Klinik dan pusat dialisis Wakaf An-Nur. Di sinilah tempat di mana kanak-kanak ini akan dikhatankan. Meskipun melihat pelbagai reaksi daripada rakan, namun Faiz tetap ceria dan tenang menunggu giliran. Perasaan saya happy, excited sangat sebab dia pun suka dan saya pun memang teruskanlah niat dia, dia pun nak juga, saya pun on je. Tak ada menggagam, dia just bila nak pagi ni. Cepatlah, excited dah ni. Nah itu. Okey, Muhammad Faiz Danish, mami harap abang boleh dan tak munai nangis. Tak nangis kan? Setelah lama menunggu,
akhirnya tiba giliran Faiz. Walaupun ditemani ayahnya, jelas terpapar kerisauan di wajah Faiz apabila dia melangkah masuk bertemu doktor. Keberanian Faiz mendapat pujian kerana usianya yang lebih muda daripada peserta lain. Kenapa? Kenapa? Sakit pula. Selamat berkhatan, Faiz yang tadi berani akhirnya menitiskan air mata juga. Satu Disember bakal menjadi tarikh yang bakal diingati anak kecil ini. Tarikh keramat fasa pertama Faiz ke alam dewasa. Itu dia, demi menuju alam dewasa dan aspek kesihatan juga tuntutan syariat berkaitan. Itulah baru nampak hero dia habis kecundang. Okey, kita sekali lagi bersama dengan tetamu di sebelah sana, Pegawai Warung Satu Masliza Muhammad Yusof selaku penyelia Dewan Bedah dan juga Major Dr. Ahmad Tarmizi selaku pakar bedah am. Bersama dengan kami hari ini berbincang tentang berkhatan cuti sekolah ni. Kita nak kembalikan lagi nostalgia tradisional dan juga bagaimana teknik moden ini. Mungkin doktor dah berapa lama dalam arena? Berkhatan ni dah lama. Sebagai pakar saya baru tahun ketiga lah. Okay, pakar. Sebelum tu kita memang daripada biasanya daripada sekolah perubatan lagi memang dah di start membantu tengok dan kena belajar lah. Okay. Lepas tu teruskan dan biasanya program-program yang macam yang kita tengok dalam BT tadi, benda macam tu kita memang selalu terlibat. Untuk masyarakat. Okey, macam puan sendiri sejak bila terlibat dalam perkataan ini? Saya mula terlibat secara aktif semenjak tahun 2005 selepas saya tamat belajar di Kolej Kejuruteraan Sungai Petani. 2005 sehingga sekarang. Peranan Mak Mudim yang besar ni macam mana? Betul. Apakah terangkum dari segi memberikan pujukan, kaunseling sebagainya? Mula-mula saya buat secara ikut arahan lah. Bila diberi ruang dan peluang serta ilmu yang KKD sediakan, Kor Kesihatan Diraja sediakan, jadi saya rasa tak salah kalau wanita menceburi bidang ni sebab naluri ibu tu naluri yang semula jadi. Jadi kami ada daya pujuk untuk kanak-kanak. Jadi rasa lebih dekat dengan budak-budak kan. Kalau boleh tanya berapa anak lelaki ada? Ada saya, lelaki ke? Saya ada sepasang anak. Anak saya yang sulung sekali, umur 21 tahun lelaki. Nombor dua perempuan 20 tahun. Mudanya 21 tahun saya. 21 tahun. Itu rahsia Mak Mudim kan? Ya, saya kan dalam umur 30-an kan? Tak, saya dah 40 lebih dah. Baik, tak apa, okay. Aspek awet muda itu buat mudik. Apa mungkin teknologi yang berkembang sepanjang terlibat? Okey, biasanya dulu kalau tradisional, kita tutup mudim zaman-zaman dahulu, biasanya dia duduk tempat pisang and then dia akan pakai pisau yang tajam lah. Pisau mesti tajam. So dan biasanya untuk tradisional ni dia cuba kurangkan pendarahan tu dengan rendamkan budak dalam sungai. Tempoh lama sejam. Sekarang modennya ialah guna paip bomba macam dalam video tadi kan. Dia konsepnya berbeza, memang jauh beza. Yang bomba tu kita sekadar mengikuti tradisi. Tapi yang betulnya kenapa masuk dalam sungai tu untuk kecutkan salur darah. So kurang pendarahan. Itu teknik yang tradisional. Yang moden ni bila kecut kurang sakit, kurang pendarahan, macam kena bius jugalah. Tapi itu tak ada bius. Sekarang ni teknik moden, pembiusan adalah yang utama lah. So biasanya sakit tu masa kena cucuk je. So untuk adik-adik yang nak khatan tu jangan takut sebab yang cucuk sikit dia sakit. Macam semut orang kata kan. Lepas tu teknik pembedahan biasanya kita biasa sekarang orang kata laser. Sebenarnya bukan laser lah. Sebenarnya dia adalah macam yang saya bawa contoh ni. Ini adalah macam hujung ni besi kan. So dia guna besi yang panas. Tujuannya bila salur darah tu terkena dengan besi ni dia akan terus berhenti pendarahan tu. So cepat. So tak ada pendarahan bermaksud kurang darah beku. Kurang darah beku, darah ni makanan baik untuk kuman. Kurang jangkitan. Kurang jangkitan, sakitnya pun selepas tu tidak seberapa, bentannya kurang. So teknik tradisional ni berbanding dengan moden, apa dia kelebihan? Mungkin tidak ada yang itulah, tapi yang kita boleh perhatikan adalah penyembuhan yang lebih cepat. Okey, penyembuhan yang lebih cepat dan adakah kaedah tradisional ni masih lagi menjadi pilihan?
Masih. Saya rasa, sebab saya pun dapat info memang masih ada. Berlaku di kampung-kampung masih ada. Dan memang mengikut tradisi yang asal, masih ada. So, pilihan bergantung kepada ibu bapa. Saya sarankan pilih yang mana selamat yang dipercayai. Ya, yang terjamin aspek kebersihan dan sebagainya. Baik, apa lagi yang mungkin dapat diceritakan? Mungkin ada kempen tak untuk mungkin ada di seluruh bandar yang mungkin ada kes-kes dilaporkan. Kita nak membawa kepada teknologi ini macam mana? Ada roadshow ke dan sebagainya? Tak ada. Biasanya, Kor Kesihatan Diraja dia akan buat program Jiwa Murni. So, salah satu daripada program Jiwa Murni adalah program bekatan perdana. So, daripada situlah kami, Kor Kesihatan Diraja akan menurunkan semua tok-tok mudim yang berpengalaman termasuk doktor-doktor. Tok-tok mudim yang dah bersara dan masih aktif. So, diorang akan tolong dan sama-sama membantu. Sebab dalam program yang macam inilah yang boleh mendekatkan masyarakat dan tentera. Ya, kalau sesi di ATM ni berapa ramai? Okey, yang terbaru kita semalam seramai 190 orang. Apa? Diraikan 190 orang. 190 orang. Dengan doktor berapa ramai? Dengan saya kita tak buat sekaligus, kalau buat sekaligus patah belakang. So kita asing-asingkan dan ada masih lagi berterusan yang akan datang adalah pada 8 dan 9 hari bulan Disember. Untuk Angkatan Tentera, sebab dalam kawasan Lembah Kelang kita buat di hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan. Tempat saya bekerja. Bercerita tentang majlis kesihatan yang baru saja berlangsung semalam. Kita dapat rangkumkan sedikit sebanyak apa yang berlaku dalam majlis perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia semalam. Jadi jom kita saksikan. Angkatan Tentera Malaysia atau ATM melalui Jabatan Arah Kor Agama Angkatan Tentera KAGAT dengan kerjasama Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan menganjurkan program Hatan Perdana bagi anak-anak warga Kementerian Pertahanan. Ia berlangsung pada 5 Disember di Masjid Khalid Ibnu Al-Walid, Kementah, Kuala Lumpur. Acara dimulakan dengan kanak-kanak dibawa berarak sambil diiringi paluan kompang dan selawat. Seramai 190 orang kanak-kanak berusia 6 hingga 12 tahun menyertai program ini. Mereka terdiri daripada anak-anak warga ATM dan juga kaki tangan awam yang bertugas di Wisma Pertahanan. Majlis disempurnakan oleh Ketua Staf Markas ATM, Letnan Jeneral Datuk Kamaruzaman Muhammad Osman, TUDM. Objektif program, untuk menghidupkan dan mempertingkatkan syiar Islam di kalangan warga Kementah. Selain itu juga, ia bertujuan untuk meraikan kanak-kanak dalam suasana meriah sebelum mereka berkhatan. Kanak-kanak ini seterusnya disiram beramai-ramai oleh pasukan bomba daripada Stesen Bomba Batu Kantonmen. Program ini sebenarnya sebahagian daripada aspek kebajikan kepada anak-anak tentera. Di mana penyertaan ini boleh dikatakan harganya amat murah. Ya. Dia, ibu bapa cuma membayar RM80 dan kita menyumbang balik kepada anak mereka dengan dalam bentuk orang kata apa tu, sagu hati lah, ya. Sebanyak RM30 setiap seorang. Mereka dapat balik lah, ya, daripada apa yang mereka sumbang RM80. Seolah-olah penganjur cuma mengambil RM50 saja, yang selebihnya adalah dipulang balik kepada anak-anak. Ini sebahagian pada bantuan daripada pihak tabung zakat Angkatan Tentera dan juga sumbangan daripada Masjid Khalid Al-Walid sebagai Masjid Kementerian Pertahanan Angkatan Tentera Malaysia. Proses berkhatan diadakan di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Wangsa Maju. Ia dilaksanakan selama 3 hari. Ketika kehadiran kru MHI, seramai 10 orang kanak-kanak dikhatankan. Saya nak
Hari Sabtu, 8 Disember, seramai 100 orang kanak-kanak akan dikatankan, manakala baki 80 orang kanak-kanak lagi pada hari Ahad, 9 Disember. Kita buat ni kaedah kat sini, kita guna kaedah yang paling selamat, kita gunakan kaedah haba. Sangat kurang pendarahan, berisiko rendah untuk pendarahan dan penyembuhan yang lebih cepatlah sebab kita guna teknik yang paling moden yang ada di sinilah. Keupayaan di hospital ni kita boleh buka sehingga 20 katil pembedahan sekaligus untuk tujuan khatan. Dan kita ada mudim lelaki, mudim perempuan. InsyaAllah semuanya terlatih dan memang kita boleh certify yang kita buat ni adalah yang paling selamat lah untuk anak-anak. Untuk keseluruhan program khatan perdana ini, seramai 52 petugas menyumbang tenaga. Mereka terdiri daripada 35 orang doktor dan selebihnya pegawai perubatan, jururawat dan pembantu perawatan kesihatan. Ya, tangisan seorang lelaki. Baik, doktor, ada tak isu-isu yang berlaku khatan? Dulu kita dengar macam ada yang kes-kes kemalangan kan? Ya, jadi betul. Apa yang kerap timbul juga kalau melihat kepada yang terkini? Okey, untuk khatan ni yang paling penting adalah keselamatan. Okay. Teknik memainkan peranan penting, kebolehan seseorang untuk mudim yang terlatih menggunakan kaedah yang paling selamat. Yang selalu berlaku tu yang paling kita takut adalah terpotong kepala zakat. Yang itu memang kalau kita ni katastrofi lah kalau ikutkan. Itu boleh dielakkan dengan teknik yang betul. Kadang-kadang ramai sangat sakit pun boleh bawa kepada keletihan. So jadi kena pilih tempat, tengok hari. Sebab tu biasa walaupun kita ramai tapi kita bahagi-bahagi. Tidak semua sekaligus. Macam itu kepercayaan diletakkan sepenuhnya pada doktor tu. Dan macam mana pula dengan mak mudim yang bila perempuan menjadi seorang pakar pembedahan mudim untuk bagi perkhatan ni, ianya persepsi masyarakat macam mana? Ada tak yang mengatakan saya nak dikhatankan oleh doktor perempuan ke? Kurang selesa ke? Ada tak yang kurang selesa? Macam mana? Sebenarnya ada juga yang bercakap kan. So kita pandang daripada segi positif. Ambil benda tu yang baik-baik saja. Niat untuk membantu kanak-kanak. Jadi kenapa kita perlu takut? Sebab bidang perubatan ni luas. So dan semua doktor-doktor, paramedik, kita tak boleh nak berkira dengan siapa untuk kita bekerja. Adakah kerana dia tu lelaki ke, perempuan ke, keturunan, tak ada. Semua kita sama je. So bila kanak-kanak tu masuk, dia pilih dia nak perempuan ke dia nak lelaki. So buatnya sama je teknik dia. Apa ni rawatan paling utama kan? Sini ibu bapa juga perlu ada ilmu jugalah selepas sebelumnya. Biasanya sebelum berkhatan memang kita kena bagi biasanya kita akan bagi taklimat ringkas dan juga selepas berkhatan mesti diberitahu apa nak buat. Yang itu biasanya biasanya di tempat-tempat kita akan bagi pamphlet, kita akan bagi penerangan apa nak dijangka dalam tempoh 5 ke 7 hari. Biasanya sembuh sekejap aja. Teknik moden ni 5 hari dah kering, kadang-kadang dah 7 hari dah boleh pakai seluar. Dulu banyak pantang larang kan? Oh, pantang larang kan. Yang moden macam mana? Untuk pantang larang biasanya bergantung pada individu. Kalau anak-anak tu memang alahan, jangan bagi makan benda alahan tu. Tetapi kalau daripada segi teknik moden ni biasanya tak adalah kita pantang tu macam yang dululah. Strict macam dulu kan. So dari segi makan, kalau tak ada alahan boleh makan apa sahaja. Udang, telur semua boleh. Makanan biasanya yang kita kalau orang Melayu ni telur. Okay. Lepas tu udang, benda-benda yang gatal ni lah katanya. Tapi kalau sebelum ni makan tak pernah gatal, biasanya tak menjadi masalah. Ikutlah tadi ikutlah juga. Biasanya kena lebihkan protein sebab penyembuhan tu lebih cepat. Jadi kalau penjagaan tradisional tu yang lebih dikatakan lebih berjaga-jaga tu dari segi apa? Daripada segi biasanya yang tradisional dia kena cuci lukanya. Yang moden ni biasanya tak perlu direct tak cuci. Biasa rendam dengan air garam pun dah cukup. Dah cukup. Boleh gerakkan macam mana? Takut nanti bentanlah. Okey, bentan ni kita ada tabunya. Tapi sebenarnya bentan tu cuma bengkak. Itu proses normal dalam penyembuhan luka. Bila tempat tu luka, air akan berkumpul di tempat yang luka dengan tujuan untuk membawa semua kita, kalau kita ni askar lah untuk fight lawan jangkitan kuman di kawasan tu. So itu proses normal, biasanya sebentar saja benda tu. Biasanya tempoh 2-3 hari dah okey.
Jadi kalau kita cerita pasal pantang makanan ni pun berapa lama yang sebenarnya okey budak-budak ni dah boleh makan dah 7 hari ke 5 hari ke? Kalau tanya saya, saya tak ada pantang pun. Makan je semua. Yang paling penting jaga kebersihan. Lepas mandi, lap betul-betul, pastikan tempat yang dikatakan tu kering. So itu saja yang paling penting kalau tanya saya lah. Okey, kalau hari-hari kejadian tu ada yang macam demam ke apa tak yang menghalang daripada bersunat? Apa okey, yang menghalang bersunat ni biasanya kalau keadaan kemaluan tu zakar tu memang ada yang tak normal. Sebab itu penting untuk orang yang terlatih, kadang-kadang tak tahu buat juga. Contohnya memang dah dilahirkan saluran kencing bukan di depan, di bawah. Ada yang macam tu kita panggil fimosis. Ada juga yang melekat, yang kepala tu memang melekat dan memang tak boleh dibuka. Tekniknya berlainan. Ada juga yang sedikit untuk anak-anak yang berisi kan. Kulitnya tak cukup untuk dibuat khatan. Kalau dipotong tak ada kulit nanti. So jadi benda-benda macam tu perlukan pengalaman dan diberi tunjuk ajar supaya yang dilakukan tu selamat. Itu macam pembedahan khas tu dilakukan atau tak boleh dilakukan? Ya, itu pembedahan khas. Memang perlu dibuat di hospital dan tekniknya berlainan. Kalau remaja 20-an macam mana? Remaja 20-an ni biasanya ketahanan dia tinggi. Tapi biasanya untuk orang yang remaja ni, kita pentingkan privacy. Digalakkan kita buat di hospital dalam dewan bedah yang tertutup sebab menjaga dia punya kehormatan. Macam anak-anak ni pun kita jaga, kita tutup. Tapi dia punya ruang tu privacy lebih kepada orang yang lebih dewasa. Dan ini sebab kali pertama kan mereka lakukan. Terima kasih banyak-banyak kepada dua tetamu istimewa kita, Pegawai Warung 1 Mas Lizal Muhammad Yusof, penyelia Dewan Bedah dan juga Doktor Major Doktor Ahmad Tarmizi Muhammad, pakar bedah am dari Angkatan Tentera Malaysia. Terima kasih bersama dengan kita hari ini bercerita tentang khatan musim sekolah tradisional dan moden ni. Banyak ilmu yang kita pelajari hari ini. Tapi sekarang pengalamanlah babak penjagaan ni mak-mak lebih berani. Alamak. Bapak ni dia rasa takut sebab Sebab tu mak muda penting. Betul. Okey. Ini perkongsian kita tentang cuti sekolah.